Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Baku Dapa. Dan kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang dengan topik hand ngantung mantan gubernur DKI di mata Yudi Turambi. Dan ini tentu sebagian besar warga Sulawesi Utara saya kira mengenal ya akan hand ngantung minimal ya ketika terjadi di Pilkada Jakarta heboh-heboh terkait Basuki Cahaya Purnama ya kemarin Pilkada. Salah satu yang menjadi referensi ya bahwa kalangan non-muslim bisa menjadi gubernur di ada sejarahnya menjadi gubernur di DKI Jakarta adalah dengan orang menyebut hand ngantung. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang seorang terkait dengan figur dari hand ngantung. Siapa dia hand ngantung? Secara marga paham ya tentu kelihatan bahwa orang Nado. Dan itu yang akan kita perbincangkan sebentar. Apa dan siapa sebenarnya hand ngantung ya dari seorang peneliti sejarah. Dan seperti biasa sebelum saya mengundang untuk narasumber untuk bincang-bincang, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri ya. Kemudian kita langsung bincang-bincang. Silakan. Baik, nama Yudi Turambi, ya. Asal Tomohon. Itu saja. Ya. Dan Tribuner seperti biasa tentu kita tidak akan berlama-lama, saya akan langsung ngajak ke Pak Yudi Turambi ya. Untuk berbincang-bincang terkait dengan hand ngantung. Pak Yudi, hand ngantung ini merupakan mantan gubernur DKI ya, dan ya tentu sebagai orang Sulawesi Utara ya, orang Minahasa, bangga karena ternyata ada di zaman Orde Lama ya sudah ada putra Minahasa yang boleh berkiprah di tingkat nasional sebagai gubernur. Dan ingin saya bertanya ke Pak Yudi Turambi selaku peneliti sejarah Sulawesi Utara yang menulis buku terkait dengan hand ngantung ini, mungkin nanti dijelaskan buku apa. Ini nasionalisme dalam seni dan pemerintahan. A Tribute to Hand Ngantung. Ya. Boleh dijelaskan kira-kira gimana hand ngantung dia. Dia sebenarnya betul dia orang Nado atau bukan dia? Atau gimana? Kemudian gimana kiprahnya? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ya. Nama baptisannya itu, kalau di buku baptisan itu nama lengkapnya Hendrik Hermanus Joel Ngantung. Sementara Heng itu singkatan. Sejak dari lahir, ketika dia lahir di Bogor 1 Hendrik Maret. Hendrik ya namanya sebenarnya. Hendrik Hermanus. Dia lahir 1 Maret. Jadi kalau dia hidup sekarang ini berumur 101 tahun. Dia lahir di Bogor 1 Maret 1921. Namanya itu Hendrik Hermanus Siol Ngantung. Tapi dipanggil Hari Heng. Ini Heng Ngantung ini pribadi yang menarik dan unik. Kenapa unik? Menarik karena memang satu-satunya mungkin gubernur di DKI yang punya latar belakang sangat rendah, cuma lulusan sekolah dasar. Artinya secara pendidikan secara ya. Secara pendidikan ya. Sekolah dasar dulu dia bahas sekolah itu namanya sekolah low read school, sekolah low read kemudian menjadi sekarang sekolah dasar SDN 3 di Tomohon itu di Kaaten menuju ke Tondano sebelah kiri dekat STM. Jadi dia lahir di situ, lahirnya di Bogor, tapi Bogor. Dia pendidikan di Tomohon. SD tidak lulus tidak lanjutkan sekolah karena dia lebih memutuskan untuk otodidak untuk menggambar. Nah, dia menjadi pribadi menarik karena antara ini, saya menulis tentang sisi lain bahwa ketika dia mau lantik jadi wakil gubernur dan gubernur itu Soekarno panggil satu hari sebelum, Heng, you tidak cocok memakai kopiah kalau mau dilantik. Padahal waktu itu kopiah sebagai simbol negara. Lantas kamu tidak perlu pakai kopiah. Dia kan dari 1960 sampai 64 sebagai wakil. Ya, wakil gubernur. Wakil. Jadi waktu dia dilantik sebagai apa? Waktu dia tidak memakai kopiah? Sebagai gubernur. Oh, sebagai gubernur. Ya. Itu yang menarik. Kemudian ketika dia mau ke Jakarta itu, orang juga tidak banyak menulis tentang perjalanannya dan ketika bertemu. Dia banyak menjual lukisan. Pernah menjual lukisan dari Manado, harus menunggu berapa hari ke Manado, kemudian juga pulang itu sampai ke Bendar maupun ke Calaca. Itu dia berjualan gambar situ. Jadi jual di sini di Manado, jual di Manado. Tapi sebelumnya dia sudah melakukan pameran lukisan pertama di Tomohon. Itu di bekas sekolahnya, itu difasilitasi oleh direktur Lowry School. Kalau walaupun dulu kepala sekolah disebut direktur, itu Elvianus Katopo. Itu anak-anaknya itu yang wartawan-wartawan Katopo dan penulis yang terkenal Katopo itu Aristoteles, direktur Aristoteles Katede ya.
ada yang masih hidup sekarang, satu yang masih hidup, Yoshika Topo, bekas Sinar Harapan, tapi sekarang di Amerika. Kemudian dia melakukan pameran pertama untuk cari duit. Dia putuskan untuk ke Jakarta kurang lebih berapa ratus gulden, naik kapal Spartan Hot baru ke Bandung, ke tempat kelahirnya. Jadi memang keunikannya dia, karena memang kalau di DKI waktu itu rata-rata itu punya pendidikan dan dia harus ada latar belakang militer, tapi ini tidak. Dia itu wakil gubernur itu memang masih standar, masih SD, sampai dengan gubernur SD. Dia nanti diberhentikan ketika masa Orde Lama. Jadi banyak juga yang menulis perhengantung diberhentikan Orde Baru. Tidak. Dia justru diangkat oleh Soekarno, tapi diberhentikan juga oleh Soekarno. Tapi cuma lewat kawat. Dia tidak apa, secara tetap langsung. Buka ya, tapi dia diberhentikan lewat secara terhormat. Jadi tidak, bukan tidak ter, sangat sampai dia tetap terhormat. Dan tidak ada bukti kalau dia ada keterlibatan dengan suatu organisasi terlarang waktu itu PKI. Walaupun dia salah satu pendiri Lekra, anggota pleno Lekra. Tetapi Lekra, ya yang saya tahu dia itu terlibat Lekra secara... Lekra itu lembaga budaya, lembaga ya? Lembaga kewajaran rakyat. Budaya itu underbow-nya PKI. Tapi waktu dia menjadi gubernur, itu bayangkan dia fraksi di PD, di Golkar. Fraksi di DKI itu PKI. Satu fraksi. Tetapi waktu itu tidak dilarang PKI. PKI kan nanti melarang setahun 65. Iya, jadi dia didorong. Tetapi sebetulnya PKI pintar memanfaatkan situasi. Karena mereka melihat Soekarno dekat dengan Hengantung dekat dengan Soekarno. Bayangkan Aidit pernah datang ke rumahnya untuk menawarkan dia jadi guru. Walaupun mereka sudah tahu itu keinginan apa, Soekarno. Dan saksi hidup waktu itu dia ke rumah masih ada sampai sekarang. Itu Slavian Alasumber. Orang Tomohon, dia pembantu rumah tangga. Masih hidup, sudah 80 tahun. Pembantu ini ya, pembantu rumah tangga, iya, Hengantung. Iya, Hengantung. Waktu masih wakil gubernur dan kemudian gubernur, tapi tidak lama langsung pulang ke Tomohon. Nah, ini yang menarik. Dari sisi lain, itu Hengantung itu yang saya bilang kata. Dia pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu kita perlu mengapresiasi sebagai orang-orang Tomohon. Luar biasa, dia boleh-boleh sampai jadi, jadi birokrat di gubernur. Tapi sebetulnya dia memang dia terkenal situ karena dia seorang tukang gambar, alias pelukis. Seniman ya, seorang seniman. Seniman, kira-kira begitu. Iya, ini menarik ya, seorang yang tidak berpendidikan tinggi secara formal. Secara formal. Kemudian boleh dikata orang daerah, orang daerah, kebetulan minoritas, dan diapresiasi pada zaman itu oleh Presiden Soekarno. Menjadi wakil gubernur selama kurang lebih 4 tahun, dan kemudian menjadi gubernur selama hampir 11 bulan, 8 hari. Dan luar biasa, ini menjadi suatu sejarah ya, Dan Pak Yudi yang menulis satu buku terkait dengan Hengantung. Apa sih, sudah disebutkan dia seorang seniman otodidak, seorang pelukis otodidak, yang terekam dari saksi-saksi hidup, dari rekam jejaknya ke dalam kehidupannya ketika Pak Yudi menulis buku, dalam sebuah buku, apa yang menjadi menarik ke dia, seorang Hengantung? Iya, itu nasionalismenya yang tinggi. Karena memang dia itu lahir di lingkungan militer. Papanya apa itu, militer? Papanya itu adalah tentara Kenil. Omnya juga sebelah papa, sebelah mama juga tentara Kenil. Adiknya itu pernah menjadi mayor jenderal dan kepala direktur Lemhanas, yaitu Pit Ngantung. Opanya juga bekas tentara Kenil waktu perang Aceh. Jadi rumah tinggalnya juga ada itu, masih sekarang ada itu Huis Koppel, itu rumah gandeng, kayak rumah-rumah bintara di Jakarta. Jadi nasionalismenya itu dia tuangkan dalam bentuk melukis. Guratan tangannya itu banyak dia melukis tentang peristiwa-peristiwa nasional, seperti ketika Renville, Linggarjat, itu Hengantung berada di situ. Kalau sekarang live, live-nya dia dalam bentuk coretan. Dia juga pernah jadi anggota KRIS, dia juga menulis tentang KRIS, dia menggambar tentang KRIS. Dia juga melukis tentang tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Tamrin, Arnold Menutu, Babe Palar, termasuk bekas direkturnya, Elvianus Katop. Ada lukisan, sketsa, dan itu dia hadiahkan kepada gurunya itu. Jadi dia juga melukis banyak, dia sebelum masuk ke birokrat, dia sudah putar-putar di Indonesia, dia banyak melukis tentang ketertindasan masyarakat. Dan ketika dia Jepang masuk, itu mereka bakar.
kebanyakan karena Belanda, Jepang tidak suka tahun 42, Jepang tidak suka tentang Hengan Tun punya kayak, karena dia membakar membakar apa namanya semangat. Semangat. Jadi di situ ada pesan yang kuat terhadap terhadap lewat lukisan ya. Nah, lukisannya. Kenapa dia mau jadi wakil gubernur? Itu karena ketertarikan seorang Soekarno, dan Soekarno ketika pertama kali mengenal Hengan Tun itu bukan bagi presiden. Soekarno itu tahun 42 dia baru kenal Hengan Tun. Ketika ada pameran di Shunbun itu apa surat kabar Jepang, Hengan Tun hadir, juga hadir Soekarno masih belum presiden. Dan dia ketika menggambar, dia melukis di atas triplex, seperti triplex bukan 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 apa bukan kertas. Dia menulis sementara melukis yang sebenarnya belum kelar, dia lihat di Soekarno lihat di sudut di ruangan. Itu memanah. Lukisan memanah sampai sekarang ini masih ada di apa di Istana Negara. Saya pernah lihat memang ada. Itu jadi salah satu 20 gambar yang jadi favorit Presiden Jokowi. Menariknya di situ, lukisan memanah ini salah satu lukisan legenda, menjadi saksi bisu ketika konferensi pers pertama Republik Indonesia Merdeka, itu latar belakangnya lukisan memanah. Dan lebih unik, lukisan memanah itu gambarnya itu orang Minahasa Utara. Itu Fam Dayo, Maurits Dayo. Dia seorang pujangga terkenal waktu itu di Jawa, di Bandung. Dan tangannya itu tangan seorang Soekarno. Jadi ketika mau melukis, ketika pulang belum selesai, dia pulang di rumah Hengan Tun, tiba-tiba Soekarno juga datang. Dia mau cari, dia mau beli, berapa tak mau beli ini. Tapi dalam catatan yang saya baca dan saya dengar juga keluarganya bersih, tapi itu belum selesai. Apa yang belum selesai, Pak Eng? Itu tangan itu tidak ada model. Soekarno langsung buka jas dan dia bilang, ini model saya. Dia gambar. Jadi yang memanah-memanah itu tangannya Soekarno. Mukanya itu muka seorang Maurits Dayo. Itu kalau dalam buku saya itu di cover. Kalau melihat memanah itu. Jadi itu kehebatannya sangat menarik. Dari situ Soekarno sudah mengenal Hengan Tun. Tahun 45 ketika Indonesia atau 60-an ketika Indonesia akan terima ada Asian Games, Soekarno Hengan Tun juga ketemu dengan Soekarno ketika Hengan Tun sedang melukis Jalan Tamrin. Ketika datang, dia juga undang kau pergi ke istana, ketemu juga di istana. Dari situ mereka akrab. Sampai-sampai Hengan Tun dimasuk ke Dewan Nasional, sekarang jadi MPRS. MPR. Soekarno yang memasukkan ya. Karena Soekarno punya cita-cita bahwa untuk memajukan Jakarta salah satu dari perspektif estetika. Dan dia itu manggil supaya orang bilang melihat Akan. Bahkan pernah saya membaca dia sempat naik helikopter dari presiden mengenai gambar Akan yang ngalir dari udara. Dan itu Jakarta dari udara. Jakarta dari udara. Dia melukis tentang apa namanya? Tentang Jakarta. Makanya patung Selamat Datang, patung apa namanya? Pembebasan Irian Barat itu lambang DKI itu karya-karya sketsa dari Hengan Tun. Bahkan yang luar biasa adalah lambang Kostrad. Sampai saat ini lambang Kostrad masih memakai karya Hengan Tun. Dan itulah kenapa musik Kostrad, karena ketika Hengan Tun diberhentikan 15 Agustus 1965, satu bulan kemudian Juli 1965 itu Mayor Jenderal Soeharto Pangkostrad mengangkat Hengan Tun sebagai warga kehormatan dan memberikan pataka, ucapan terima kasih, sertifikat bahwa karena nggak ada yang gambar. Nah, tapi waktu itu presiden masih Soekarno, belum Soeharto. Kan nanti Soekarno itu tahun 67. Iya. Seperti itu. Ya. Menarik ya, ternyata banyak hal-hal yang boleh dikata yang insight ya, yang dibahkan ya, ini yang tidak diketahui belum secara diketahui luas oleh publik ya, terkait dengan keberadaan figur daripada seorang Hengan Tun ya, seorang yang tadi diceritakan secara formal hanya seorang memiliki pendidikan sekolah dasar, tapi mempunyai kelebihan dalam melukis ya, melukis sehingga kala itu bahkan ini bukan istilahnya bukan melukis biasa ya, bahkan dari tahun 42 tadi ya terekam ya, bahwa sudah melukis ya, sudah melukis, artinya di setiap momen ternyata Hengan Tun hadir dan dia menuangkan apa yang dia lihat itu dalam bentuk gambar, lukisan sketsa, ya, dalam sketsa. Bentuk sketsa, sehingga ini yang membuat dia dekat dengan Soekarno yang sebelum waktu itu belum seorang presiden, bahkan seorang sahabat sebelum presiden, dan itu yang membuat Soekarno ketika menjadi presiden memberi kesempatan kepada Hengan Tun, pertama wakil gubernur, kemudian gubernur ya,
Tujuannya adalah seperti yang dikatakan tadi adalah untuk menjadikan ibu kota Indonesia Jakarta ini apa daerah yang berbudaya ya, estetika ya estetika betul. jadi mungkin di mata Soekarno Jakarta ini kalau supaya dia lebih kelihatan bagus di antara ibu-ibu kota negara lainnya maka Ya. Banyak sekali yang Sentuhan memang seni. sentuhan seni ya sentuhan Betul. seni dan tentu yang menarik ya dia adalah seorang putra Kawanua orang bilang ya putra Kawanua orang Manado ternyata kelahiran Bogor. apa kelahiran Bogor tapi di masa kecilnya sempat di Tomohon Kaaten ya Kaaten. Kaaten Tomohon dan tentu banyak cerita dia gimana orang tuanya seorang orang Tentara tuanya tadi Kenil sudah ibunya meninggal semua. ibunya gimana Ibunya juga apa semua sudah meninggal, tapi ya. Yang ngantung itu banyak orang juga tidak tahu bahwa dia itu keturun punya punya genetik Portugis. Oh. Karena ibunya itu bermarga Anes, dia punya darah Anes. No, Anes ini ketika kita telusuri bang datang di bumi Indonesia di Minahasa tentunya dia tulisnya A double N E dan Z dan di ketika kain muawin tulisannya berubah jadi Anes. Dan itu mereka ada tanda-tanda secara fisik. Omnya Hengantung itu pernah hukum tua atau mohon di Matani. Itu orang tinggi besar, halus, mata biru, hidung mancung. Semua mereka berkulit putih. Itu cara dan secara mungkin sebetulan memang Hengantung itu dia punya apa kebanggaan itu Picasso yang salah satu pelukis terkenal. Dan Picasso itu kan berdarah Spanyol, tapi mungkin karena berbenua biru jadi dari Eropa, jadi dia mungkin dia punya pelukis andalan antara ya. Lain. Termasuk dia sangat hormati tentang Avandi. Itu dia berteman dengan Avandi di Bandung, pertama kali dia di Bandung. Dan dia masih masih terbilang remaja, menuju ke pemuda, sudah tergabung di Persatuan Gambar Indonesia. Ada toko-toko jago-jago bergambar. Dan dia pernah berkenalan dengan salah satu Rolf Schumacher, si apa yang arsitek penjara Sukamiskin. Dia juga banyak belajar di situ. Baru dia ke Jakarta, sudah dia semuanya masuk di kancah yang lebih luas. Lebih luas ya. Tapi yang menarik adalah seorang Hengantung ini bukan karena dia pure seorang seniman, tapi ya. Ketika dia dipercayakan terlibat dalam pemerintahan oleh Soekarno. Jadi gimana Pak Yudi? Terekam selain tadi ya dikatakan bahwa kan saya pikir begini. Tentu walaupun Soekarno menginginkan agar supaya Jakarta dibangun dengan seni ya, dibangun dengan estetika, dengan karya-karya seni yang banyak. Tapi tentu Soekarno juga melihat bahwa Hengantung ini ada jiwa leadership, ada kemampuan untuk memimpin. Nah, gimana itu? Boleh jadi seperti itu. Karena waktu ya. Mau diangkat jadi wakil gubernur, ada kata belece dari seorang Soekarno. Kepada Hengantung, dia cuma tulis di kertas rokok, Heng, kamu saya mau angkat jadi wakil gubernur. Dia bingung, kita orang cuma begini, bla bla bla, akhirnya jadi wakil gubernur. Ketika jadi wakil gubernur, kamu mesti jadi gubernur. Dia tidak bisa menolak. Soal kepemimpinan mungkin karakter seorang tidak kelihatan ketika dia dalam perjalanan soal melukis. Ya, tapi ya. Mungkin terbentuk setelah itu, karena 4 tahun cukup lama jadi birokrat, ya, ya. Baru masuk situ. Ya. Dan juga, daerah besar lah ya, artinya DKI waktu itu kan DKI tolak ukur tapi ketika dia datang situ bang sebenarnya DKI dalam keadaan kondisi yang tidak menentu karena memang selain karena partai politik yang luar biasa DKI masih juga ada di situ di internal TNI juga kan saling ada intrik saling intrik, tidak ya. Percaya sehingga diberhentikan sampai saat ini Hengantung diberhentikan tidak yang tahu persis apa penyebab Hengantung walaupun dia diberhentikan dengan hormat tidak ada satu catatan bahwa Hengantung karena ini. Oleh karena itu muncul spekulasi bahwa Heng ini karena keturunan Cina satu atau ada bilang karena dia terlibat PKI. Nah saya buku saya tidak menelusuri Heng terlibat atau tidak. Nah, saya ya. Mengatakan fakta bahwa banyak buku saya baca dan yang saya pedomani di antara sekian buku terbitan Tempo tentang Lekra dan Geger 1965. Ya, ya. Mengapa kita jadi pilihan Tempo karena Tempo itu melakukan riset terhadap anggota Lekra termasuk itu ada bukunya sama saya di situ. Ya, ya. Di situ tidak menulis tentang sepak terjang seorang Hengantung. Tidak secara detail, cuma menulis Hengantung wakil wakil sekretaris umum. Hanya itu aja. Dan kemudian tapi stigma ini berjalan terus sampai anak-anaknya sampai dituduh ya sebagai penyintas PKI pada apa ya sebutnya mereka ya. Dan bahkan jelang kematiannya berapa hari sebelum dia melakukan pameran lukisan. Yang diprakarsai oleh Ciputra itu sampai Kodim menghentikan acara itu, tetapi karena keberanian Ciputra tahun 91 sebelum dia meninggal,
terlaksana. Bahkan Ciputra membeli apa namanya IOR. Jadi ketika dia selesai itu, dia hidupnya sangat merana dan wakil gubernurnya baru terima gaji pensiun 5 tahun terakhir. Tidak sampai 1 juta. Itu saya interview ke anak-anaknya waktu rumahnya belum jual. Nah, Ahok kepicut dengan Hengantung. Ahok ingin cari tahu. Karena Ahok ketika jadi wakil gubernur dan pelaksana gubernur, dia mengira bahwa dia satu-satunya keturunan Cina dan beragama Kristen pinguin itu. Jadi Ahok bangga sekali. Ketika dia tahu, dia ingin cari siapa ini Hengantung. Dia sampailah Ahok di rumahnya Hengantung. Yang sekarang sudah waktu itu sudah di Cawang. Ya, ya, ya. Masih ketemu istrinya dengan, ya. Masih ketemu dengan Elvi Mamesa. Mamesa istri dari ini. Itu orang Tompaso. Istri Elvi Mamesa. Istrinya apa Hengantung. Namanya? Hengantung. Tapi Hengantung sudah meninggal tahun 91. Jadi dia baru tahu, oh, ternyata masih ada. Tapi tiap dia menganggap orang Cina, padahal sesungguhnya ya orang Manado kan rada-rada ke kulit ya, ya. Mata seperti Cina. Gara-gara itu juga Ahok sampai menjanjikan bahwa okay, kami beli tanah ini karena dia juga itu melarat dan akan dinamakan Taman Hengantung. Itu rumahnya kurang halamannya kurang lebih 2000 is 2000 1500 atau 2000 is. Saya juga sempat ada foto-foto. Ya, cukup besar ternyata. Cukup besar. Untuk tapi itu di nanti dieksekusi nanti apa gubernur apa Syaifullah Hidayat Syaifullah siapa gubernur setelah Ahok. Oh iya. Yang Jarod, kalah juga Jarod Syaifullah. Ya. Eksekusi sudah jual berapa M? Jadi keluarga Jakarta sekarang sudah terpencar kota, tapi masih Jakarta, satu di Amerika, satu di Belanda. Jadi sekarang rumahnya dari sudah dibeli. Hengantung sudah dibeli sudah oleh aset Pemkot DKI. Pemkot DKI. Karena kita juga DKI, Pemprov ya? DKI, karena kita juga ke sana waktu dalam kita ke sana masih isu mau dibeli. Tapi setelah kita sini tetap dia sudah berapa dan sudah ditata ya. Sudah. Saya juga belum lihat terakhir, tetapi yang pasti sudah lepas, sudah milik Pemprov DKI. Iya. Sekarang gimana kehidupan anak-anak istri ya? Terakhir kan katanya susah itu tergambar dari berita-berita secara nasional. Sekarang gimana? Istri kan sudah meninggal. Oh. Sudah meninggal Tante Evi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Dia masih itu di Jokowi mah. Mungkin sempat pergi, tapi Ahok juga sempat ada fotonya. Anak-anak gimana? Anak-anak kan sudah, dorang menuntut apa lagi? Iya. Tapi, bukan, maksudnya anak-anaknya sekarang apa, bersekolah atau gimana? Oh, kan sudah besar, toh sudah besar keluarga, jadi sudah ada anak lagi, sudah cucu. Ada tadinya tinggal di Manado, sekarang yang anak paling tua, Geni itu, sama anak yang paling bungsu, itu tinggal Jakarta, tapi yang tengah di Belanda. Mereka ada 4 bersaudara, tapi yang paling bungsu itu meninggal. Yang namanya Karno. Jadi tinggal 3, jadi mereka itu, ya mungkin dengan modal, apa namanya, sudah jual rumah di Cawang, itu cukup besar, Pemprov beli berapa miliar, mereka bisa jadi modal hidup. Iya. Bahkan ketika buku ini mereka tahu, kita juga menulis buku ini tidak pernah bilang dorang. Nanti sebab akhir-akhir baru mereka, kita mencari korek info. Jadi cuma lebih banyak ke mereka akan mensubsidi untuk penerbitan buku ini. Karena buku ini juga paling tidak untuk mengatakan bahwa torang juga anak-anak kenapa harus persilakan torang. Toh, kalau ini bagian dari perjalanan sejarah zaman, kalau memang mereka sekarang karena ada menangis. Kalau Bapak terbukti kenapa kita mau tolak? Tapi mana bukti Bapak kami terlibat PKI? Terlibat PKI. Tapi ya. Banyak juga sejarawan menulis terlibat. Tapi saya juga mengikuti tulisan-tulisan itu. Tapi tidak ada cuma data ya yang menyebutkan bahwa keterlibatannya sampai gimana. Jadi setelah misalnya memberikan bantuan uang atau apa kan? Setelah Orde Baru berkuasa itu ada algojonya Orde Baru, Pangkop Kapti Laksamana Sudomo memeriksa kembali. Bukan memeriksa. Istri dari verifikasi lah gitu ya. Hengantung pergi klarifikasi tentang suaminya. Karena Hengantung sudah sakit-sakitan ya. Hasil pada pertemuan itu Sudomo bilang bahwa tidak ada bukti kalau suamimu terlibat. Mana bukti? Berarti tidak perlu sampul D waktu itu mau keluar mesti pakai sampul. Tapi kan anak-anaknya kan semua sampul D kalau muka sana ke sana dulu tahun 70-an. Nah itu. Nah sementara di luar sana semakin kencang bahwa yang dekat dengan Soekarno di stigma sama benar PKI. Nah, itu yang menariknya. Tapi dalam buku sekali lagi tidak memihak bahwa ada memang tidak. Saya hanya menulis apa adanya. Ada dua berbagai sumber. Jadi nanti kewajiban nanti berikutlah. Tapi ini ya kita ke buku ya. Buku ini terdiri berapa halaman, berapa bagian, kemudian awal-awal menceritakan mengenai apa? Ya. Terakhir mengenai apa buku ini? Ini kalau mau dikumpulin kurang lebih 220 halaman, bahkan akan ketambahan karena memang belum cetak.
karena masih ada gambar-gambar foto yang kita butuhkan. Tetapi secara personal Enggantung termasuk surat-surat cintanya kepada istrinya waktu mereka pacaran Januari 62 sampai kawin Desember, itu kurang lebih 100 surat Enggantung punya surat cinta. Dari semua itu, kenapa ya, pakai surat? Apakah mereka berjauhan waktu itu atau gimana? Dulu kan zaman Pak Asmin, dulu zaman batu nangan pakai surat. Pake sampai orang juga SMA pakai surat. Iya. Belum ada tuh WA ketemu-ketemu. Dan itu kadang-kadang hanya dititipkan kepada sopir. Waktu dia masih wakil gubernur, dia sudah berpacaran. Dia apa namanya? Oh, dia kawin setelah sudah menjabat gubernur atau gimana? Wakil gubernur, antara gubernur dia kawin. Dia ketemu Nona Tompaso. Ada cuma dititip di Polres rumah. Diambil, satu pun tidak ada Elvi Mamesa balas dari 100 surat. Tidak ada, langsung bla bla kawin. Menariknya masih bajak lagi, tetapi tahu enggak tahun 46 ketika dia pulang masih ada modelnya sampai sekarang masih hidup. Sekarang Oma sudah berusia 78 tahun. Ketika dia masih kelas 4 atau 5 SD, dia modelnya Enggantung gambar masih hidup. Oma di samping rumahnya, itu yang saya punya pegangan ketika mencari Enggantung di keadaan di Tomohon. Jadi model waktu dia menggambar duduk di apa, tentu di, waktu itu masih muda kan, ya Oma masih sekarang pakai putih merah sekarang 178. Tahun lalu ketika saya mau launching itu model pertama ya, salah saya satu tidak model. Tahu model itu model, saya tidak tahu kalau itu model pertama, tapi salah satu model ya. Oma itu menjadi saya punya interview bagi satu kesaksian. Sampai sekarang masih ada tuh, misalnya dia menginginkan cepat kapan tubuh mereka tidak memanggil nama Heng, tapi mereka memanggil Hengki. Kalau tapi dong baku Birman, tapi masih keluarga karena orang tua dari salah mamanya ini Enggantung punya bapak anak Sarani. Satu. Itu yang tidak pernah ketuk ditulis oleh dari polis-polis yang lain. Nah itu saya tulis yang paling, kalau di nasional ya sudah baca buku Jo, banyak tulisan Ivan, banyak Tawunan, tulisan iya. Sudah banyak. Tapi yang menariknya orang bertanya, Bu Enggantung itu terlibat atau tidak? Saya punya or DP jawaban, saya tidak tahu. Tapi dari buku-buku kita bisa saling membandingkan. Kalau para penulis banyak mengatakan dia terlibat, tapi cuma sampai di narasi, mana ada bukti-bukti lain. Saya pegangan paling terakhir adalah Tempo keluaran terbitan 2018 kalau tidak. Itu saya berterima kasih karena panjang lebar tentang Lekra ditulis di situ. Dan kalau saya punya kepercayaan yang tinggi terhadap Tempo, karena ketika mereka melakukan investigasi dan menulis history, tidak salah. Dan itu yang saya banding-bandingkan. Dan saya juga banyak menanya-tanya kepada penulis-penulis yang di Tomohon, yang para penulis senior. Ya, kalau memang dia terlibat, itu cuma secara administrasi. Tapi secara politik, tidak. Karena, apa namanya, para seniman, katakan di Indonesia, mereka punya semboyan, le art pour le art. Seni hanya untuk seni. Seni ya. Jadi kalau ada orang mau panggil, ya oke, ikulah. Itu intinya. Dan secara yang menarik ketika diperiksa oleh Sudomo, Enggantung menantang. Kalau saya terlibat, bisa diantarkan saya kepada tahanan-tahanan Lekra. Dan itu Sudomo langsung bawa. Bawa Pak orang-orang Lekra yang ditahan. Kasih tanya pada orang-orang ini. Nggak mungkin kan ada yang kalau memang dia terlibat. Apa yang terjadi? Oh, ini gubernur DKI. Tapi Enggantung sempat kesal. Ketika mulai itu dia sempat bantah mati-matian. Baru pertama kepada kepada Soekarno, kedua kepada Menteri Agama, dan mungkin pertanyaan ketiga itu saya mau tulis sebenarnya. Saya ini bukan PKI, dan saya ini gubernur DKI dan bukan gubernur PKI. Sebenarnya buku ini bertulis itu, tetapi ada saran yang terlalu ekstrim katanya. Jadi saya gubernur DKI bukan gubernur PKI. Narasi itu memang sudah ada tertulis di dalam buku kenang-kenangan DKI yang ditulis oleh Ali Sadikin. Ada berapa gubernur, salah satu Enggantung diberi penghormatan untuk menulis DP memoir. Dan ungkapan itu, dan saya baca di situ. Oh, luar biasa ini. Jadi dia mempertegas ya, saya gubernur DKI bukan gubernur PKI ya. Tapi polis-polis Jawa seperti apa yang terkenal orang-orang Banten, saya juga pernah ke rumahnya di penulis apa namanya pakai capeo. Itu suka Enggantung itu memang dia pengikut Soekarnois tapi bukan komunis.
Iya, artinya dia dekat ya, dengan sangat dekat, seperti yang dikatakan dekat. oleh Bung Yudi tadi, bahwa dia dekat, sangat wajar karena dia sudah mengenal kurang lebih tahun 42 sebelum merdeka Indonesia, dia kenal seorang Soekarno, sehingga sangat mungkin sangat namanya dua orang sahabat, tapi Iya. ya kan, Betul. Dua orang sahabat karena Soekarno sangat ini pencinta seni, punya selera tinggi tentang seni. Seni ya. Karena dia juga lulusan ITB. Tapi dia tapi bukan arsitektur Soekarno kayaknya. Nah, dia ketemu dengan orang yang cukup banyak juga yang ketemu dengan tapi dia teknokrat yang mempunyai ini seni ya, karena dia insinyur ya, seorang insinyur. Oleh sebab itu pemerintah Jokowi sekarang menghargai dia punya karya antara lain yang tersebut dengan lukisan memana. Itu dari dulu masih, karena ketika Soekarno beli, dia langsung bawa ke Jalan Pegangsaan Timur. Jadi artinya buku ini bukan untuk mengklarifikasi tidak. Keberadaan seorang Hengantung, bukan untuk menyatakan bahwa menegaskan bahwa dia bukan PKI atau dia PKI, tidak. Atau PKI, bukan ya. Jadi nanti pembaca yang menentukan atau dia yang menentukan. Saya cuma tapi, mengangkat bahwa fakta-fakta ya. Seorang Tau Minahasa boleh sampai di sana, boleh sampai di Jakarta, boleh sampai memimpin dan boleh meninggal kenang-kenangan karena ini sekarang sudah jadi warisan bukan orang Indonesia, ini jadi warisan dunia. Tugu Selamat Datang. Tugu Selamat yang dulunya Datang. Dulu dia punya dia punya tugu bangsa Indonesia menyambut bla bla bla. Judul pertama. Akhirnya memang tugu itu dibuat sketsanya kemudian dibuat patungnya dalam rangka menyambut para peserta Asian Games. Sampai dia makan Tugu Selamat Datang. Dan katanya ada banyak sebenarnya ya hasil sketsa, hasil lukisan dari atau karya-karya Heng Antung yang sampai saat ini belum diakui secara terbuka oleh negara Indonesia hanya karena dia dikait-kaitkan dengan tapi komunis PKI ya. Tapi sebenarnya banyak karyanya dia. Banyak karya. Nah, bahkan saya secara pribadi sedang sementara memperjuangkan seorang Heng Antung untuk menjadi pahlawan nasional. Dia mau selesai di mana saya akan bawa karena memang tinggal menuju ke Pak Gubernur karena di TP tim pembahas pengusulan pahlawan nasional sudah dibahas tinggal satu dokumen karena kita punya pengalaman menggolkan Babe Pahlawan jadi pahlawan nasional menggolkan siapa namanya BW Lapian jadi menggolkan Mr. Maramis saya bagian terbesar makanya saya Pak Aswin masuk istana cuma gara-gara itu. Kalau kita nak menulis, nak berperjuangan, kita nintau di istana negara, DP bentuk seperti yang dua kali. Namanya track record sampai tiga kali. Tapi yang ketiga nanti Pak Oli yang bawa, Pak Gubernur. Karena Pak Oli Gubernur, karena dia punya daerah Minnesota, biarlah. Tapi kita yang membuat juga dia punya pengusulan, proposal, pengajuan. Yang Maria Mister Maramis. Mister Maramis. Mister Maramis. Mister Bukan Maria Warna Warna Maramis. Mister Maramis. Mister Maramis, ya. Bahkan sekarang juga ada berapa. A.A. Maramis, ya. Mister A.A. Maramis. Ada sekarang sementara dokumen kurang lengkapi ya itu saya bilang Heng Antung ada lagi satu apa Mendur Bersaudara Mendur ya yang pers ya sejarah pers, dan terakhir ya, Aser Wenas mau jadi saya mau usulkan kalau ini sudah ini mau karton semua kelar mau bawa mau terima itu urusan mereka yang penting sebagai orang daerah itu terampil bentuk apa makanya buku nak menunggu itu usulkan iya iya usulkan itu sudah dibahas kemudian ini termasuk yang ngantung ya luar biasa sudah diusulkan jadi usulan ini mungkin dalam waktu dekat mungkin awal April saya membawa ke gubernur itu prosesnya dari bawah karena dia sudah dibahas secara nasional persyaratan dia harus dibahas oleh tokoh-tokoh sejarawan nasional antara lain sudah dilakukan sejak 2015 yang Heng Antung ini yes dia Heng Antung tapi akhirnya ya begitulah Soekarno saja mau diusulkan jadi pahlawan nasional tahu nggak berapa tahun 17 tahun baru diakui karena memang sebetulnya para sejarawan bilang bahwa Soekarno tidak perlu jadi pahlawan nasional karena dia tokoh proklamator tetapi ada perlakuan yang berbeda kalau pahlawan nasional itu legitimasi lebih luar biasa dan itu di satu sisi ada kosnya di situ satu bulan satu tahun 60 juta untuk biaya perawatan itu ketika Menteri Kofifa Indah Parawangsa dia karena kita juga dalam proses waktu BW Lapian terlibat jadi kita tahu persis nah dan lebih populernya kayak pahlawan nasional pada tokoh daripada pahlawan yang lain kalau mau ikut dia punya ranking jadi apa namanya kenapa harus begitu ya itulah sumbangsih karena mereka punya perjuangan kita mengenai kenapa terpaksa ada kesempatan buat usul kalau soal pemerintah pusat mau terima karya begini sudah yang penting kita sudah bahas dia mau selesai kita juga memberikan penjelasan kepada anak-anaknya
Dan ketika kita musuhkan, saya tidak pernah bilang kepada anaknya. Karena Tanimo mereka terlibat dari awal, secara emosional. Nanti sudah bertengkar, sudah mau selesai, Baltabar bilang, mereka kaget dan ucap berterima kasih segala macam. Tapi dia bilang, kalaupun pemerintah terima, pemerintah pusat, luar biasa. Tapi kalau enggak, kamu juga harus bilang. Tapi yang penting, harus diikuti dengan buku edukatif kepada publik. Inilah sosok yang ngantung. Yang selama ini cuma narasi-narasi disebut-sebut dalam pidato, dalam diskusi dia terlibat. Kita harus bukan apa, tapi harus membandingkan. Nah, kalau bilang artinya negara tidak bisa menutup mata dengan karya-karyanya ya, bangsa orang. Ya, bahwa ada cacat sejarah yang belum dibuktikan, ya harusnya di clearance kan. Itulah kenapa ini, kan? Pada akhirnya sehingga semua tidak menjadi ini kan. Itu ya mungkin ya. Di bagian apa kata-kata saya bahwa tidak perlu dalam sejarah terutama Timnas Nampilin untuk menyalahkan hitam putih seorang. Tidak perlu saling menyalahkan lah. Ya, karena ya, apalah ya. Buat apa? Kita berjuang demi anak-anak juga tidak menuntut kok. Ya, untuk ya. Jadi yang penting, ya kami cuma mengatakan Bapak, ya kami hidup setelah itu. Bagaimana orang lain? Betul. Itu DP ini. Artinya gini, harus kita melihat bahwa Hengantung memang hidup di saat negara ini ya. Atau situasi DKI memang ada pergantian. Ada suatu masa transisi sehingga ya. Menimbulkan bias yang sampai saat ini tidak bisa dibuktikan mana yang benar ta. Yeah. Tapi paling tidak ya dengan katakan tadi bahwa dari jejak tulisan daripada Tempo kemudian hasil investigasi dari Pangkop Kantip ya Pak Sudomo bahwa sebenarnya tidak ada menyatakan tidak terlibat sebenarnya ya dan saya kira ini nanti sejarah lah yang akan memvonis ke depan tapi sebagai anak daerah ya Pak Yudi sudah mengapresiasi paling tidak ya dengan membuat satu buku yang sekarang dalam perampungan dan juga sudah mengusulkan seorang Hengantung untuk menjadi pahlawan. Tinggal Pak Gubernur mau tanda tangan ini perboleh kau urusin nanti kita bawa. Bawa langsung. Batu hari karena Mr. Maramis, Pak Gubernur jo, yang bawa budaya itu kan lebih spesifiknya lah harus. Karena sebenarnya kita sudah lempar musim ini kita kasih CP cara-cara ini. Mar, ini kan perlu pengorbanan. Pak kita pikir-pikir orang itu berjuang peluru mati gitu sampai di stigma PKI. Orang kurang enak-enak sekarang, kenapa bukan orang yang perjuangkan? Kira-kira seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Torang? Iya, karena kalau lebih berikut, lebih ini mungkin anak-anaknya Torang sudah ada yang... Iya. Ya, ini karena ada buku nanti ya yang akan ini. Sehingga sejarah ini mungkin yang akan lebih ini ya. Mengetahui atau membuat generasi saat ini mengenal. Tapi paling tidak ya, di era saat ini Tribuners memberikan semangat kepada generasi di Sulawesi Utara ya. Tominasa, bahwa kita sejak dahulu punya putra-putra terbaik yang memberikan sumbangsih yang besar terhadap negeri ini ya. Dari apa saja yang mereka punya. Dan seorang Hengantung, dia mempunyai keahlian dalam melukis. Dan karena dia punya keahlian melukis, dia diberikan kepercayaan menjadi wakil gubernur selama kurang lebih 4 tahun. Dan gubernur oleh seorang Soekarno. Founding father, seorang presiden pertama Indonesia. Dan ini luar biasa saya kira. Ini memberikan semangat bagi kita. Dan tentu ya di bincang-bincang ini saya kira saya juga harus mengapresiasi ke Bung Yudi Turambi yang paling tidak dengan buku. Dan memprakarsai untuk mengusulkan sebagai pahlawan. Saya kira di bincang-bincang ini ya perlu kita apresiasi dan semoga dengan bincang-bincang ini mungkin disaksikan juga oleh berbagai stakeholder ya ikut sama-sama mendorong. Kurang lebihnya dari kisah seorang Hengantung tentu kita serahkan kepada sejarah ya. Serahkan kepada sejarah dan mungkin demikian ya bincang-bincang kita terkait dengan Hengantung ini. Tapi Pak Yudi seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini saya berikan kesempatan kepada Pak Yudi untuk memberikan closing statement apa saja bisa simpulan atau harapan dari seorang Yudi Turambi terkait dengan pengusulan pahlawan atau apa saja selain. Ya harapan saya cuma simpel berharap pemerintah memberikan apresiasi terhadap Hengantung berupa jadi pahlawan nasional dengan bukti-bukti akan saya bawa
dokumennya akan saya bawa yang bisa dipertanggungjawabkan karena sudah lewat seminar nasional buatnya di Manado. Mudah-mudahan dengan itu ya dengan ada ketambahan orang-orang Minahasa lagi yang selama ini kurang lebih 9. Jadi bukti bahwa orang Minahasa buka Indokos di Republik ini. Bahkan masih banyak. Bahkan ini spesialnya karena Palam Nasional itu bervariasi. Ada emansipasi, ada lewat tembak-menembak perang. Ini senimannya? Ada lewat cuman pena, diplomasi. Diplomasi. Dan ini lebih spesifik, cuma lewat gambar. Gambar, saya lukisan. Tahu mungkin tidak banyak orang-orang jadi Palam Nasional hanya lewat gambar. Yeah. Dan yang akan saya juga perjuangkan terakhir, tokoh agama. Itu Asir Wenas. Saya buat sementara buat rancangannya untuk diperjuangkan jadi pahlawan nasional karena keterlibatannya dia situ antara lain memperdamaikan antara Permesta dan tentara pusat. Itu ditemohon di Pasukuan. Ya. Ini yang menarik. Yang ketua sinode pertama ya. Iya, ketua sinode banyak yang berdarah Minahasa kan. Sinode sebelumnya kan ada 1 2 3 4 itu Belanda. Belanda, tapi yang pertama yang orang NZG, Minahasa, ya. Orang Minahasa karena peran Asir Wenas yaitu ketika tembak-menembak dia itu menjadi fasilitator. Gara-gara ketika dideklarasi 2 Maret, Julan Agustus datang di Minahasa, Tomohon, Soekarno datang gara-gara itu. Bahkan panggil Pak Asir Wenas, nanti jadi dirjen agama, Asmina Usirah, saya sudah ditabiskan menjadi pelayan. Kira-kira hanya segitu dan mudah-mudahan dengan dialog ini, kita hanya menambah pengetahuan saya tentang Hengantung yang selama ini mereka melihat wah ke kiri, kita juga tidak dalam rangka mengklarifikasi tapi membanding-bandingkan bahwa seorang Hengantung itu ternyata di luar persoalan itu ternyata orang hebat dan itu sekali lagi cuma lulus sekolah dasar boleh jadi gubernur DKI titik. Terima kasih. Dan demikianlah bincang-bincang ya kita di acara Tribun Bakudapa dengan Yudi Turambi, seorang peneliti sejarah Sulawesi Utara, dan saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa tentunya mengucapkan terima kasih pada Pak Yudi yang sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di sini. Dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para tribuners atau pemirsa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sampai saat ini sudah setia menyaksikan ya akan acara Tribun Bakudapa ini. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.